Aku Ken Tato keren banget ya, dan tentunya ngeracunin aku pertama kali buat NATO. Dan akhirnya jadi dah, ini keren kan? Dan ini tiap aku manggung nggak bosan-bosan orang, nggak bosan-bosan aku jawab karena orang selalu nanya, di mana bikin? Dan tentunya pastinya Ken Tato dong, nggak ada yang lain. Selain itu, si tetehnya keren banget, rock and roll, keluarga yang sangat rock and roll banget. Gue betah banget di sini sampai pagi, tidur di lantai, kita rock and rollan gila-gilaan. Dan mudah-mudahan kesananya Ken Tato makin sukses, gak bosen-bosen Nato badan aku. Mau nambah lagi rencananya. Ken Tato sini dong. Oke. Ya, ini dia Ken Tato. Penuhin ya semuanya. Oh penuh. Ini ya, udah ada yang di sini. Udah ada. Di pinggang sih, keluar dulu lihat. Ini hasil Aken juga. Ini kepalanya sampai aku jenggut-jenggutin ya. 5 menit udah Aken. Sakit banget yang di sini partnya. Terus belum selesai, di sini juga ada, ini sakit juga, belum selesai. Dan ini yang paling the best banget yang aku rasa, the best banget part yang paling sakit di sini. Dan Ken Tato pinter banget nutupin kekurangan aku yang badannya mungkin kurang. Amin. Kurang apa? Kurang. Tapi kali udah bagus. Dan ya tinggal punggungnya ntar bakal penuhin. Dan akhirnya suamiku badannya masih kosong. Dan kita Nato di sini ya. Oke. Okay. Aken sendiri yang bikin. Oh ini, tapi sini. Ngobrol dong, gimana kesan-kesannya? Nah ini dia nih kalau depannya misalnya. Wah, Edan. Duduk pikir. Edan Pisan. Edan Pisan. Lama 3 hari udah jadi Bandung Miss gini. Jadi dong katanya, Pi. Belum jadi. Ini belum jadi, ini partnya sakit banget nih. Kemarin malam kesini jam 2 malam, akhirnya udah tidur. Udah tidur, kemarin jadi sayap ini dulu. Kenang-kenangannya ada, pas di Bali dia bener gak berani buka baju karena sayapnya masih satu. Akhirnya sakit dia bilang. Mau sakit jantung, jangan gue tungguin. Sakit jantung, 10 bulan gue tungguin. Karena jarang banget ya yang bisa dibikin sama Aken, itu satu kehormatan terbesar buat aku. Setiap orang nanya, bikin di mana Ken Tato? Bikin siapa? Ken, wah Ken sendiri gitu. Jadi suatu kebanggaan buat aku. Di sini semuanya bagus punya poin sendiri. Tapi karena aku mungkin gimana ya kalau sama Aken tuh sugestinya kata Aken. Soalnya emang agak keluar runcing-runcing deh soalnya dikit. Pokoknya Ken Tato the best. Oke. Okay. Edan, makasih banyak ya Cin ya. Sama-sama. Thank you. Thank you Aken. Sip, thank you.